Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Al-Faqih. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat dimanapun kalian berada. Nah, kali ini saya sedang berada di dalam kereta Cikuray. Kita akan trip naik kereta Cikuray dari stasiun Garut sampai dengan stasiun Teles ya. Bagaimana keseruannya? Simak terus videonya. Dan seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe, juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Dan kereta Cikuray, saya duduk berada di ekonomi 3 C20A. Bagaimana keseruannya? Simak terus video ini sampai selesai. Lokomotif dinas dari kereta api Cikuray di pagi ini adalah lokomotif CC206 1392 Ripo Induk Yogyakarta. Kereta api Cikuray masih standby di jalur 2 stasiun Garut. Tunggu jadwal keberangkatan pada pukul 7.05. Inilah suasana dari ekonomi 3 di kereta api Cikuray. Di stasiun Garut masih standby menunggu jadwal keberangkatan pada pukul 7.05. Kereta api Cikuray menggunakan K3 Kemenhub atau K3 tahun 2011 sampai 2013-an. Nah, K3 ini merupakan K3 Kemenhub dan memiliki AC sentral, seat duduk dua-dua berhadapan, legroomnya lumayan lega, dan di sini ada tempat nyimpen makanan sama air, ada colokan listrik, gantungan tirai, ada gantungan juga, dan jendela tentunya ada dong. Ya, kita tunggu kereta api Cikuray diberangkatkan dari stasiun Garut tepat pada pukul 7.05. Bukan dari toilet di ekonomi 3 kereta api Cikuray. Yang pertama ada kloset dulu. Kita cek airnya apakah berfungsi. Nah, berfungsi. Kita lihat semprotan airnya. Wah, berfungsi juga. Ada di sini juga ada wastafel buat cuci tangan, ada sabun, ada tisu, dan juga ada cermin. Ada pengharum ruangan juga di sini. Dan ini dia bentukan dari lokom dari toilet di ekonomi 3. Kereta api Cikuray. Beginilah keindahan dari suasana di Garut. Banyak view gunung-gunung yang indah. Beginilah suasana kalau naik kereta api dari stasiun Garut. Ada gunung-gunung lewati persawahan. Makanya saya sarankan kalau mau jalan-jalan ke daerah Garut lebih baik naik kereta api, soalnya pemandangannya itu lebih enak juga dibandingkan moda transportasi lain. Saat ini kereta api Cikuray berjalan di petak stasiun Karangsari stasiun Leles. Thank you.
Ini diberikan masker gratis oleh ramanya tadi kawan. Dan sekarang kereta api Cikuray persiapan masuk di stasiun Leles. Kereta api Cikuray Semayan 5 berjalan aman. Kereta api Cikuray dipersilakan masuk di stasiun Leles dan akan disilang, kalau tidak salah disilang dengan kereta api Lodaya pagi dari stasiun Bandung dengan tujuan stasiun Solo Balapan. Kereta api Cikuray masuk di jalur belok jalur 2 stasiun Leles, tandanya akan disilang oleh kereta api Lodaya. Waktunya saya turun, waktunya saya keluar stasiun. Terima kasih yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Mohon maaf, videonya trip pendek dari stasiun Garut hanya 2 petak, stasiun Garut Cibatu sampai Leles. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, subscribe, juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa pada pertemuan hunting berikutnya. Waktunya saya turun, waktunya saya keluar stasiun. Waktunya saya pamit undur diri. Akhir wakil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.